Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat dan saya Ting Ting, selamat siang, selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Tak lupa sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Berbicara mengenai Ayu Ting Ting dan Syahir Syeh, memang pasangan yang satu ini sangat luar biasa. Sungguh menyita perhatian dan tak pernah ada kata habis untuk kita membahasnya. Karena keduanya merupakan salah satu couple sejati, salah satu couple terlama, dan salah satu couple yang paling setia di Indonesia. Mereka sudah berpacaran lama di tahun 2015 yang lalu, namun sampai saat ini pun mereka belum segera menuju ke jenjang pernikahan. Memang sempat dikabarkan berputus, namun cinta di antara mereka pada dasarnya tetap tumbuh dan bersemi di dalam hati mereka masing-masing. Itu semua bisa kita lihat dari beberapa fakta-fakta yang ada, karena di antara mereka sampai saat ini pun belum mempublis pasangannya masing-masing dan belum satu pun di antara mereka yang menuju ke jenjang pernikahan. Sampai kapan ya mereka mampu seperti ini? Sampai kapankah mereka mampu menahan kesendirian mereka masing-masing? Ataukah suatu saat nanti kita akan melihat ending yang terbaik? Mereka akan segera mempublis dan mereka akan segera bersatu. Kemesraan di antara mereka selalu terlihat walaupun dikabarkan putus. Itu terlihat dari salah satu postingan yang bernama Sri Yuyun ya. Mana ketika mereka bertemu, selalu mesra dan selalu ada keharmonisan di antara mereka. Apakah ini yang dinamakan dengan putus? Bang Mimin rasa ini bukan, tapi inilah yang namanya cinta di dalam diam, tetap bersemi di hati mereka masing-masing. Baiklah kita para sahabat, kita doakan saja ya, semoga pasangan ini, semoga couple ini segera bertemu dan semoga mereka segera bersatu. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.